Alhamdulillah, hari ini puasa hari kedua dan abang pun sama. Macam mana abang puasa? Okey tak nak? Hah? Ada rasa lapar ke haus ke? Tak ada. Ada kata dia. Kenapa be? Ambil. Dikata ada rasa lapar dan juga haus. Biasalah tu kawan-kawan, nama juga puasa kan. Tapi alhamdulillah dia masih bertahan. Sekarang dah 4 lebih. Dan saya tengok keadaan dia masih cukup ceria, masih tersenyum, tak lemas alhamdulillah. Semoga besok masih boleh berpuasa ya. Dia nak apa bang? Itu baby minta tolong abang dia pula pergi buka peti sejuk. Itu coklat masakan, nanti mami nak buat, nak buat tu makanan. Okey, sekarang saya nak start masak dah. Tapi sebelum tu ni saya nak mandikan abang dulu, biar dia lebih selesa, lebih fresh, lebih segar. Okey, jom bang mandi dulu bang. Pada mandi, rehat, tengok TV. Lepas tu masuk waktu berbuka. Amin. Jom mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi. Selamat petang. Hai kawan-kawan, apa khabar petang ini? Puasa macam mana hari kedua ini? Masih tetap semangat? Mestilah, kena tetap semangat je kawan-kawan, baru hari kedua kot. Ha, tu dia. Okey kawan-kawan, jadi cerita dia. Sekarang ni saya baru je balik dari ambil abang sekolah. Jadi selama bulan puasa tu abang balik lebih awal lah. Kita buka tingkap dulu. 30 minit lebih awal dari biasanya. Selalunya 4:30 baru dia balik. Sekarang pukul 4 dah balik dah alhamdulillah. So kita pun sebagai mak-mak kan yang nak masak untuk juadah berbuka puasa taklah kalut sangat. Okey, di sini tadi tu sebelum saya pergi ambil abang, saya ada rebus ubi dan ini dia ubinya. Alhamdulillah. Hari ni saya nak buat, tak tahulah apa nama bahasa Melayu dia, nama kuih ni. Masa saya buat makan-makan dengan keluarga di rumah, hari tu saya ada buat. Ha, kalau kita panggil dia katabang. Ubi ni nanti akan kita lenyekkan. Dia lebih kurang macam kuih keria macam tu lah. Tapi kalau kuih keria tu, dia ubi keledek kan. Kalau yang ni dia ubi kayu. Ha, boleh tolong komen di bawah ya kawan-kawan, apa nama kuih ni. Sangat simple lah. Seperti biasa bila saya nak buat kuih tu, memang akan mencari resepi-resepi kuih yang simple-simple saja. Macam yang sekarang akan saya buat ni. Ubi kayu kita rebus sampai dia lembut. Kemudian kita angkat. Lenyekkan dia. Dah lenyek. Lepas tu kita letak gula Melaka. Lepas tu dah siap bentuk-bentuk lah. Bentuk bulat. Sangat simple. Dia macam ni. Lepas tu kita renyekkan dia. Okey. Di sini saya ada ubi keledek juga kawan-kawan. So saya akan campur dia sekali lah. Oh ya, untuk di periuk pink ni, ini adalah serawa ubi yang semalam ada lagi. So, saya panaskan. Ni dah berapa kali panaskan ya, saya takut dia basi. Pagi tadi saya, malam tadi bangun sahur saya panaskan, makan sikit. Lepas tu pagi tadi panaskan lagi, lepas tu petang ni panaskan lagi. Saya takut dia basi. Okay, ni dah cukup, dah mendidih, kita tutup api. Okay, ni kita kupas dulu kulit. Ubi keledek ni masih panas sebenarnya ni. Tapi itulah tak sabar. Tak sabar nak siapkan semua kerja kan. Lepas ni baru kita nak masak untuk lauk pula. Ni untuk kudap-kudap je kan. Aduh kuih-kuih dia. Alhamdulillah puasa kedua. Hari ni semoga puasa abang sampai lah ya. Penuh lah ya sampai ke waktu maghrib nanti. InsyaAllah. Kalau kakak alhamdulillah, tadi masa kat masjid tanya dia macam mana puasa, dia kata okey. Alhamdulillah. Panas. Nak cepat. Nak cepat. Pergi bazar beli, siap dah. Tak payah masak. Pergi bazar je. Hulur duit, dapat makanan apa yang kita nak. Nak cepat. Okey. Kita lenyekkan semua
ubi kayu dan juga ubi keledek. Campur je. Okey, sekarang kita boleh letak gula. Bismillah. Tepung gandum. Tepung gandum. Kasih. Tidur bang. Kalau boleh bang, tidur dulu bang. Okey kawan-kawan, kat sini saya dah nak start bulat-bulatkan dia. Boleh pakai sarung tangan ya. Tapi saya tak ada. InsyaAllah ni tangan saya pun bersih. Dan ini pun untuk makan keluarga ya, sekeluarga. So, tak ada masalah. Ha. Kita buat dia macam ni. Alhamdulillah kawan-kawan, siap dah. Ha, ni bulat-bulatkan ubi. Saya dapat dua box macam ni. Ni saya nak bagi-bagi dekat jiran kawan-kawan. So kita kena kira dulu. Mana yang kita nak goreng, mana yang kita nak frozenkan. 25 biji kita akan simpan. Selebihnya yang ni, ha ni 20 lebih juga ni. Kita akan goreng dan kita akan bagi-bagi dekat jiran. Oh ya, untuk bekas saya ni, ni saya baru beli dekat kedai oren. Dia ada 3 tingkat tau, cantik. Ha, dia macam ni. 1, 2, ada lagi 1. Ha, tengok baby buat main. Ha, dia ada tingkat, 3 tingkat macam ni. Ha, kalau kawan-kawan nak simpan stok frozen macam kentang, macam nugget. Ha, boleh beli yang susun 3 atau susun 4. Tapi saya ambil yang susun 3 saja. Okey, yang ni saya nak simpan ke freezer, yang ni kita akan goreng. Kenapa ya? Dia balik sekolah, mami terus mandi biar dia rasa segar. Siap masak dah kawan-kawan. So sekarang saya nak bawakan makcik ni kuih. Kuih ubi tu lah. Jom kakak teman mami kak. Kakak bawa satu pinggan, mami satu. Abang lah. Abang tak pakai baju kak. Ni angkat pergi rumah ni, cik mini. Tu. Oh. Ni dah tutup sebenarnya tapi masih kena angin. Tu kakak rambut. Tak sikat rambut ke kak? Dah. Jom. Tengok suasana petang. Kampung kami kawan-kawan. Kenapa baby nangis? Alah sekejap je bi. Kakak lalu pintu belakang je. Assalamualaikum eh. Ada tak dia? Ha, tu buka tu.
Assalamualaikum nak. Macam inilah dia suasana petang di kampung kami. Masya Allah, syahdu ya. Ni saya nak hantar pergi rumah pakcik pula. Bolehlah ya kawan-kawan, walaupun sikit kita bagi-bagi buat rasa-rasa. Alhamdulillah kawan-kawan, ni dapat rezeki cucuk jagung atau bakwan jagung. Cepat. Ada kereta. Hai, nampak sayang nangis awak ni. Mami sekejap je lah. Ni? Nak baby. Alhamdulillah, inilah dia kawan-kawan. Menu berbuka kita hari ini. Ada bakwan jagung, ada sayur tumis, ada serawa ubi, ada kuih yang saya buat ni. Inilah dia. Menunggu waktu berbuka semua dah lemas. No, last sekali, ini dia ayam goreng. Belum lagi. Lepas ni saya dah boleh mandi. Sekarang dah pukul 7.5 minit kawan-kawan. Sekejap lagi azan. Sekejap je lagi ni. Minta tolong suami tengok ni, saya nak pergi mandi sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Apa maksud doa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rasulika wa bika amantu ala rasulika. Allahumma barik lana apa tu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Itu doa apa lagi tu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu doa makan. Ini ayam tu. Alhamdulillah. Kak. Dos puasa tak sah tak kalau dah waktu berbuka tak nak berbuka? Tak ada kau dekat tengah tu. Kakak tak nak berbuka kawan-kawan sebabnya kat masjid belum azan lagi. Tapi kat Aim pun dah azan. Tu tak dengar tu orang azan tu. Apa ya? Kena nasi lah. Makan nasi lah. Alhamdulillah. Jemput makan kawan-kawan. Selamat berbuka puasa. Ni kakak makan. Baby nak mambi. Ni puluh ayam seorang satu Baby ayam baby tu ada tu. Bagi dia ya. Bang nak bang? Kalau pun banyak lalat lah.